Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara membuat grup, guys. Nah, grup Roblox di PC atau laptop. Langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka yang namanya browser, guys ya. Kalian buka yang namanya browser. Nah, kalian bisa buka browser Google Chrome atau browser Mozilla, terserah yang ada di laptop atau komputer kalian apa. Di sini Ko Tutorial itu buka yang namanya Google ya, guys ya, Google Chrome. Nah, setelah kalian buka browser, kalian login ke Roblox-nya, guys. Jika kalian belum tahu cara loginnya, kalian tinggal ketikkan aja di atas ini roblox.com. Setelah itu kalian login, guys, masukkan password dan username kalian. Nah, jika sudah nanti tampilannya akan seperti ini, guys, untuk loginnya. Nah, setelah itu hal yang harus kalian lakukan adalah top up yang namanya Robux. Jadi kalian harus punya Robux untuk membuat grup. Nah, Robux yang diperlukan itu 100 Robux ya, guys ya. Bang, aku nggak punya Robux, bang, tapi aku pengen buat grup. Mohon maaf, untuk membuat grup itu syaratnya harus pakai Robux. Jika kalian nggak punya Robux, kalian nggak bisa buat grup, kayak gitu, guys. Nah, jika kalian udah punya Robux, untuk membuat grup itu gampang banget. Kalian tinggal ke bagian groups yang ada di samping kiri sini, profile avatar, inventory, money, dan groups. Ini kalian tinggal klik yang groups. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian grup sini. Nanti di bagian kiri bakalan ada tulisannya create group. Nah, ini artinya adalah buat grup atau membuat grup. Kalian tinggal create untuk membuat grup. Setelah itu kalian berikan di sini nama grup kalian. Misalnya kalian ingin buat nama grup kalian itu misalnya kayak gini ya, guys ya. Ko Tutorial group. Nah, setelah itu kalian bebas mau ngisi deskripsinya apa. Misalnya kayak gini. Hai, selamat datang ke tutorial. Nah, jika sudah, kalian pilih emblem atau logo yang ingin kalian pakai. Nah, di sini kalian langsung aja pilih select. Setelah itu pilih gambar yang ingin kalian pakai untuk logo yang ada di grup kalian. Jadi usahakan kalian harus menyiapkan dulu ya logonya. Nah, di sini Ko Tutorial udah siapin satu logonya. Jadi kita tinggal pilih logonya. Setelah itu kita pilih open, guys. Nah, setelah kalian pilih open, nanti akan muncul tampilan logonya akan seperti ini. Nah, jika kalian udah cocok dengan logonya, kalian pilih di bagian sini ada setting anyone can join dan yang satunya manual approval. Ini maksudnya gimana? Maksudnya, jika ada orang yang join ke sini itu bisa otomatis langsung join atau manual approval. Yang artinya, kalian harus menyetujui satu-satu orang yang masuk ke dalam grup kalian. Intinya grup kalian tertutup sama terbuka untuk publik. Yang bawah itu tertutup, yang atas terbuka untuk orang lain. Kayak gitu, guys. Di sini Ko Tutorial bakalan buat jadi grupnya itu terbuka untuk orang lain ya, guys ya. Nah, jika kalian sudah pilih yang anyone can join, kalian pilih yang ini, guys, 100 Robux yang warnanya hijau. Jadi itu biaya untuk membuat grupnya itu 100 Robux. Jadi kalian langsung aja buat, klik, kemudian kita pilih purchase. Nah, udah deh, grup kalian udah jadi. Dan di sini namanya Ko Tutorial Group, logonya ini kalau kayak gini kalian nggak usah panik. Ini tandanya masih nunggu atau loading ya, guys ya. Dan di bagian deskripsi sini tuh ada hashtag-hashtagnya ya. Kalian bisa ganti atau edit dengan cara kalian pilih di bagian titik 3. Kemudian kalian pilih di bagian konfigurasi grup. Setelah itu kalian edit di bagian deskripsinya, guys. Kita pilih di sini selamat. Nah, misalnya kalian ganti seperti ini. Halo semuanya, welcome to my group. Kalian langsung aja simpan ya, guys ya. Oke, kita simpan. Dan kemudian kita kembali, kita back di bagian pojok kiri atas. Dan tada, deskripsinya udah nggak hashtag-hashtag lagi. Nah, misalnya kalian ingin undang teman kalian untuk join ke dalam grup kalian, itu mudah banget caranya. Kalian tinggal buka grup kalian seperti ini. Kalian lihat di bagian atas ini namanya URL. Kalian tinggal copy URL ini, kemudian kalian berikan ke teman kalian. Kalian bisa berikan ke teman kalian melalui WA, atau mungkin kalian seorang YouTuber, kalian bisa taruh ini di deskripsi, atau mungkin kalian punya Discord, kalian share di Discord kalian. Nah, misalnya kalian udah share link kalian dan teman kalian itu ada yang ngeklik, nanti tampilannya di teman kalian atau orang lain bakalan seperti ini. Nah, misalnya di sini teman kalian ngeklik ya, ngeklik link kalian, klik gitu. Seperti ini. Nah, nanti akan munculnya seperti ini, guys, Ko Tutorial Group. Nah, suruh teman kalian untuk join group dengan cara klik join group. Dan kemudian suruh verifikasi, disuruh mencari crown atau mahkota, kita klik mahkota.
dan udah deh, udah menjadi grup orang yang ini guys, atau teman kalian atau orang lain udah menjadi anggota grup kalian guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Di next video Ko Tutorial akan memberitahu kelebihan dan kekurangan membuat grup di Roblox ya guys ya. So, jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video Ko Tutorial lainnya. See you di next video. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye-bye.